Saya bilang tadi, kalau dikasih jajan 5.000, kenapa? Oh, beli tepoci. Aksi peduli Palestina ditunjukkan pula oleh siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri 1 Banda Aceh. Beramai-ramai mereka menyisihkan uang jajan untuk membantu anak-anak korban perang di Palestina. Dari uang saku para siswa ini terkumpul uang sebesar 6 juta rupiah lebih. Selain mengumpulkan uang, siswa juga menggelar doa bersama untuk perdamaian di Palestina. Tidak hanya siswa, guru yang hadir pun menyisihkan uang mereka untuk disumbangkan. Selain memupuk nilai kemanusiaan sejak dini, para siswa juga diajarkan untuk berbuat nyata dengan cara menyisihkan uang saku mereka untuk wujud rasa kemanusiaan. Ini hari ini adalah kita penggalangan dana untuk saudara-saudara yang menimpa musibah di Palestina. Jadi kita penggalangan dana ini khusus untuk sekolah kita SD Negeri 1 Banda Aceh. Ini sengaja kita buat, kita berdoa sebelum penggalangan dana, kemudian diikuti oleh murid, guru dan semua karyawan yang ada di Negeri 1 Banda Aceh. Dana yang terkumpul akan diserahkan kepada lembaga sosial yang bertugas membawa bantuan ke Palestina. Daspriani Samsami melaporkan dari Kota Banda Aceh.